Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Materi kali ini adalah tes fungsi hati. Apa yang dimaksud dengan tes fungsi hati? Fungsi hati diantaranya membuat beberapa produk, termasuk jenis protein yang disebut sebagai enzim. Enzim ini dapat keluar dari hati dan masuk ke aliran darah. Tingkat enzim tersebut dapat diukur dalam darah. Kerusakan pada hati yang disebabkan oleh penyakit dapat memungkinkan enzim tersebut masuk ke aliran darah dalam tingkat yang lebih tinggi. Jadi, tes yang mengukur tingkat enzim ini disebut sebagai tes fungsi hati. Apa saja yang diukur dalam tes fungsi hati itu? 1. ALT, alanin aminotransferase, dahulu dikenal sebagai SGPT, serum glutamit piruvik transaminase. 2. ASD, aspartat aminotransferase, dahulu dikenal sebagai SGOT, yaitu serum glutamik oksaloasetik transaminase. 3. Alkali fosfatase. 4. GGT, gamma glutamil transpeptidase. 5. Bilirubin. 6. Albumin. Dan kali ini yang kita bahas adalah enzim ASD, yaitu enzim yang berperan dalam metabolisme asam amino. ASD merupakan salah satu enzim yang dijumpai dalam otot jantung dan hati. Enzim ini ditemukan dalam konsentrasi sedang pada otot rangka, ginjal, dan pankreas. Saat terjadi cedera, terutama pada sel-sel hati dan otot jantung, enzim ini akan dilepaskan ke dalam darah. Fungsi utama enzim ini sebagai biomarker atau penanda adanya gangguan pada hati dan jantung. Dan selanjutnya, marilah kita ikuti cara pemeriksaan ASD dengan bahan serum.
Demikian praktikum pada hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.